semuanya. Nama aku Pauline, murid Overseas Chinese NTU, jurusan Agricultural Chemistry tahun ketiga. Aku apply NTU lewat jalur rekomendasi sekolah menengah atas atau mungkin kalian lebih familiar dengan rekomendasi CAPSEC. NTU adalah bagian dari NTUS yang menjalin kerjasama dengan National Taiwan Normal University atau NTNU dan National Taiwan University of Science and Technology atau Taiwan Tech. Jadi waktu aku apply buat NTU, aku juga bisa apply untuk NTNU dan Taiwan Tech. Kita bisa apply masing-masing 5 jurusan dari tiap unit. Jadi kita bisa apply total 15 jurusan dari semua unit. Jalur rekomendasi sekolah menengah atas atau jalur CAPSEC adalah jalur khusus untuk murid overseas Chinese yang apply langsung ke NTU. Jadi, jalur ini perlu surat rekomendasi dari guru SMA atau CAPSEC. Dokumen yang perlu dipersiapkan yaitu, untuk informasi lebih lanjut, bisa dicek di NTUOA website. Jawabannya enggak. Aku sendiri minta surat rekomendasi dari guru Inggris sama guru Mandarin aku. Aku rasa aku dekat sama mereka, jadi aku minta dari mereka. Terus terlebih lagi, mereka juga lebih jago di Inggris dan Mandarin kan, jadi enggak usah ditranslate lagi. Untuk esai yang kayak autobiografi, study plan, nggak ada format tertentu. Jadi aku buat yang simple-simple aja, karena aku kira harus formal. Jadi aku buat yang kayak 1-2 halaman dengan 4-5 paragraf yang full bahasa Chinese. Tapi ada teman-teman aku yang juga ngedesainnya bagus-bagus. Jadi kalian bisa pilih either mau yang cantik yang kayak mereka atau mau yang simple kayak punya aku. Menurut aku, esainya nggak usah terlalu panjang, karena mereka bukan cuma baca esai kita doang. Mereka harus baca murid-murid yang lain juga. Jadi menurut aku, kontennya yang penting cukup untuk mereka kenal kita. Untuk autobio, mungkin lebih mirip storytelling. Aku tulis organisasi-organisasi apa aja yang pernah aku join pas SMA, terus pengalaman apa aja yang pernah aku dapat dari join organisasi-organisasi tersebut. Kayak misalkan pas SMA aku pernah join club dance. Di situ aku belajar banyak kayak kerjasama dalam tim dan cara jalin kerjasama sama klub luar juga. Untuk study plan aku tulis rencana 4 tahun aku selama kuliah di NTU dan rencana aku setelah lulus dari NTU. Untuk tahun pertama dan kedua aku tulis aku mau belajar sambil cari banyak pengalaman organisasi. Tahun ketiga keempat aku tulis aku mau research sambil cari intern yang mungkin cocok sama aku. Dan setelah lulus aku mau kerja selama 3-4 tahun di Taiwan dan mungkin balik Indo setelahnya. Aku sertakan semua sertifikat yang aku dapat pas SMA. Walaupun ada beberapa yang nggak relevan sama jurusan aku, tapi dengan cara ini, guru-guru lebih ada gambaran jelas tentang aku tuh siapa, gitu. Lagi pula, mereka juga nggak tahu pribadi tiap murid yang apply, dan kamu harus stand out dari sekian banyak murid yang apply ke NTU. Yang bisa aku katakan, pede aja, coba cari kelebihan kamu dan highlight di esai yang kamu tulis. Hard work will pay off! Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share our video, dan juga follow our Instagram and Facebook account. See you, NTU! Bye-bye!